Acara Fun Bike dalam rangka HUT Yonif 742 SWY dilepas langsung oleh Danrem 162 Wirabakti, Kolonel Z. Ahmad Rizal Ramdhani di lapangan umum Yonif 142 SWY. Terlihat ribuan peserta sangat antusias mengikuti jalannya fun bike tersebut. Bahkan sebagian dari peserta menggunakan berbagai sepeda zaman dahulu hingga pada zaman modern. Danrem 162 Wirabakti, Kolonel Z. Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, fun bike yang digelar sebagai bagian dari trauma healing kepada warga pasca gempa Lombok. Fun bike ini bagian dari upaya kami trauma healing kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terdampak gempa, dengan harapan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat kebersamaan, olahraga, sehingga dapat menghilangkan dampak-dampak trauma karena gempa. Dan Yonif 742 SWY Letkol Agus Doni mengatakan fun bike dilakukan agar warga masyarakat lebih mengetahui pecinta hobi goes di batalion. Acara ini kita laksanakan harapannya mengubah para masyarakat, terutama anggota maupun masyarakat yang hobi dengan goes, untuk datang ke batalion tercinta kita ini untuk lebih mengenal batalion kita. Dalam kegiatan tersebut, panitia menyediakan hadiah menarik, mulai dari peralatan rumah tangga, sepeda, TV, kulkas, dan 2 unit sepeda motor. Dengan acara tersebut diharapkan mampu mempersatukan pecinta goes di Pulau Lombok. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.